Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di hari ini gue ingin membahas siang-siang panas gini ya. Gue ingin membahas motor Aerox. Mau Aerox old atau Aerox yang baru 2022 atau sampai 2023 ini. Ya, gue ingin membahas motor Aerox itu bisa nggak sih buat keluarga gitu? Motor Aerox itu bisa nggak sih, cocok nggak sih sebenarnya untuk dibawa keluarga, untuk bawa istri sama anak? Nah, ini di depan gue ini ada Aerox Old ya, kita lihat nih. Dia ini bawa istri dan anak ya. Jadi di sini kita lihat juga ada apa namanya nih, tempat untuk box ya. Nah, di sini kita lihat ini gak terlalu ngejungking banget gitu loh belakangnya. Nah, karena ya ada beban kan di belakang, jadinya gak terlalu tinggi lagi. Jadi motor kalau dinaikin berdua atau bertiga itu kan semakin turun dia belakang. Nah, ini yang gue bahas tadi. Cocok gak sih sebenarnya kalau naik Aerox itu untuk keluarga? Ya maksimal-maksimal 2 orang, 3 orang gitu, sama anak. Anak kecil gitu ya. Nah, gue lihat sih kalau di sini cocok ya, cocok-cocok aja. Cocok-cocok aja di sini. Jadi itu enggak terlalu, yang gue bilang tadi, enggak terlalu ketinggian di belakangnya itu. Tapi emang sih di banyak yang bilang kalau berboncengan Aerox itu, di Aerox itu agak tinggi gitu, kayak naik motor sport. Tapi di situ tergantung kenyamanan masing-masing aja ya. Coba nih kalian yang nonton video ini, silakan di tulis di kolom komentar ya, kalau berboncengan di motor Aerox itu nyaman atau enggak, apalagi kan perjalanan jauh. Iya, gue pernah naik Aerox yang lama dan itu emang agak tinggi gitu. Gue naik tuh agak tinggi. Gue tuh waktu itu naik Grab ya, naik Grab bike. Di situ gue naik, kedapetan motor Aerox yang lama itu. Wah, gue lihat kan di behelnya nggak ada sih itu. Pegangan mana nih gue nih? Ya udah, gue pegangan yang biasa itu, yang di sela-sela lampu belakang kan di bawahnya gini. Itu yang gue rasain. Dibilang nyaman ya, nyaman sih nyaman, tapi agak tinggi gitu. Jadi kita kalau bersebelahan sama orang kiri kanan itu, kita tuh agak tinggi. Apalagi kalau naik motor-motor sport ya, motor-motor yang fairing itu. Oke ya, tulis aja kalian di kolom komentar. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.